Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristianto, menjawab pertanyaan media terkait sindiran bakal calon presiden, Anies Baswedan tentang salah satu bacapres yang aktif mengunggah foto berlari pagi sambil menemui masyarakat. Kritik tentu hal yang bebas disampaikan dalam sistem demokrasi kita, ujar Hasto Kristianto, Sekjen PDIP pada Senin, 22 Mei 2023. Tetapi kultur kepemimpinan yang dibangun PDIP adalah kultur kepemimpinan yang berakar ke bawah. Bukan berakar ke elit, apalagi berakar pada politik identitas itu bukan PDIP, lanjutnya. Sebelumnya bacapres yang diusung Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan menceritakan dirinya bertemu warga tanpa membawa kamera dan media. Hal tersebut disampaikan Anies saat pidato di acara temu kebangsaan relawan di Tenis Indoor Senayan, Jakarta, Minggu, 21 Mei 2023. Ya dijawab saja, tugas pemimpin ini kan harus mengenal seluruh masyarakat Indonesia. Mengenal seluruh kulturalnya, kehidupannya, bagaimana mata pencahariannya, aspirasinya. Dan ciri dari PD Perjuangan namanya pemimpin itu mengakar ke bawah dengan prestasi, dengan kinerja yang baik. Sehingga ya berbagai kritik itu hal-hal yang bebas disampaikan di dalam sistem demokrasi kita. Tetapi kultur kepemimpinan yang dibangun oleh PD Perjuangan adalah kultur kepemimpinan yang berakar ke bawah. Bukan berakar ke elit, apalagi berakar pada politik identitas. Itu bukan PD. Jangan lupa subscribe ya!